Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kakaknya yang saya baca, sekarang adiknya yang kelas 1, namanya Almira. Oke, kalau kita perhatikan, ini tulisannya ini hurufnya besar-besar. Huruf yang besar-besar itu menandakan kecerdasan verbal. Jadi ngomongnya yang pintar. Oh. Ditambah lagi E-nya yang besar. Yeah. Huruf E yang besar. Yes. Ini ngomongnya banyak cewek tuh. Oke, kemudian jarak antar huruf ke huruf kata keterampilan. Ini K ada spasi, E ada spasi, T ada spasi, E F ada huruf, kok ada spasinya. Nah, ini ada spasi berarti memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengenal dirinya. Jadi si Almira ini anaknya sangat terbuka, suka menceritakan dirinya. Baru kenal udah nyeritain kucingnya, nyeritain mainannya, nyeritain tentang dirinya. Kemudian si Almira ini, kalau untuk biar supaya konsentrasinya bagus, nanti si Almira suruh nulis itu agak diperkecil. Nanti kalau nulis bisa nulis kecil, dia durasi belajarnya bisa lama. Okay. Kalau ukurannya kebesaran, durasi belajar konsentrasinya pendek. Baru belajar sebentar sudah bosan, sudah nggak konsentrasi. Makanya nanti dilatih supaya nulis itu agak diperkecil ukurannya. Tapi kalau bikin tanda tangan nanti diperbesar supaya percayaan dirinya itu kuat. Sudah pede dia sebenarnya. Dia udah pede. Oke. Ini T-nya bagus, T yang begini tipikal yang bersemangat. T kayaknya di antara kawan-kawan dia orang yang paling semangat duluan. Nah, ya, T-nya ya. Kan T-nya itu begini, selalu naik ke atas T. Walaupun dia agak sama kakaknya naik turun, mut-mutan, tapi secara spontanitas si Almira ini orang nomor satu, temannya nomor satu yang paling semangat. Nah, diajak ngapain aja semangat. Gitu. Selalu bersemangat. Iya. Selalu semangat dan selalu ceria. Kecerdasan dominannya kecerdasan sosial. Jadi si Almira ini bakatnya punya teman banyak. Jadi temannya banyak sekali nih. Sama pintar ngomong. Nah, ini cocoknya masuk dunia industri hiburan. Iya, kalau pintar ngomong itu cocoknya di dunia hiburan atau nanti dunia periklanan atau dunia televisi ini cocoknya. Oke, untuk sementara yang dominan itu tadi di kecerdasan verbal. Ya, kecerdasan verbal itu yang sangat dominan. Sama sosial ini dominan sekali si Almira.